Assalamualaikum guys. Hai, thank you kat korang yang sudi dengar satu santai cerita seramak yang tak seberapanya ni. Okay, thank you sangat eh. Okay, jom mak dah nak mula cerita kisah mak yang ketiga ni. Masa ni mak pergi ke Jogra. Okay, sebelum tu mesti ada yang tak tanya kan. Kenapa tiba mak punya skrin jadi merintang ni? Bukan selalu menegak je ke? Okay, ada setengah-setengah kawan-kawan dan juga family mak yang suruh mak cuba melintangkan okay, phone mak ni supaya dia nampak lebih besar dan lebih, orang kata lebih kemas. Okay, mak try. Alright, so thank you untuk korang. Kisah ni berlaku masa mak bekerjasama dengan satu tim paranormal. Nama tim tu, mak minta maaf, mak tak dapat nak bagi tahu dekat korang semua sebab kita nak kena hormat privacy diorang kan. So mak just ceritalah pengalaman-pengalaman mak di masa mak bekerjasama dengan tim tersebut. Cerita dia, mulanya mak ni macam korang juga yang berminat dengan kisah-kisah seram dan suka tengok macam-macam explore-explore paranormal yang ada kan dekat kita punya laman web, Sawang dan YouTube kita kan. So mak pun macam tu guys, mak suka tengok diorang suka explore tempat-tempat yang macam istana tinggal, bangunan tinggal, tempat lama kan. Lepas tu pula dengan uji nyalinya semua tu. So mak berminat dan tertarik dengan kerja-kerja mereka. So mak pun try nak turun dan turut serta. Dulu guys, dulu tau, bukan sekarang dulu. Sekarang ni mak suka tengok dorang lah bekerja dan juga masih lagi aktif kumpulan tu. Cuma orang-orang dia orang dah tukar kan apa semua kan, tapi nama dia masih gah. Nama tim ni masih gah lagi lah dan sekarang masih busy lagi dengan program-program mereka. Sekarang ni mak dah tak join lah sebab faktor. Mereka ni nak ke Jogra. So kita orang ni nak ikutlah diorang ke Jogra. Okay, so dalam nak ke Jogra tu, tim ni dia pergi dulu dan kami datang kemudian. Kami pun menggunakan maps lah untuk ke sana. So bila kita orang menggunakan maps, korang faham je lah maps ni kan. Semua orang akan lalui lah masalah maps yang suka bergurau senda tak, pasal-pasal tiba-tiba entah mana-mana tempat pelusuk dia bawanya. Begitu jugalah kita orang pada malam tu. Kita orang guna maps and then maps tu bawa kita orang ke satu kampung, satu kawasan yang orang kata ialah mungkin kawasan kampung kan. Bila dah malam dalam lodah ke atas macam tu, dia jadi macam dah tak ada orang, orang semua dah nak masuk tidur. So kami tersesat di situlah, di kawasan sebegitu senyap sini tak ada orang. Korang rasa macam kita macam dah salah jalan ni, aku tak nampak pun pemandangan apa yang tepi laut apa semua kan, dekat Jogra tu semua. So jadi kawan saya cakap okey, kita stop sekejap, kita cuba keluar dan kita tengok keadaan ni, kalau ada siapa ke siapa ke. Maklumlah kan, bila dah masuk dalam kawasan tu, dia jadi line tu jadi slow, dia jadi macam sangkut-sangkut semua kan. So map maybe dia tak dapat nak baca lah. Okay, then lepas tu kawan Zai tu cuba call. Kejap ke sini. Dah member Zai tu kan. Yelah, kau rasa dah malam buta, kau pula tak kat mana-mana kan. Takkan kau nak je menengung je kat situ kan. So kita orang try. Lepas member Zai call, akhirnya dapat. So dia pun call dan dia tanya, bang, kita orang dah gini ni, dah masuk dekat kawasan gini. Okay, dia kata okay, salah, korang kena keluar balik, korang teruskan je, kena terus ke depan, korang akan nampak parking lot apa semua. Kat situlah kita orang, dia kata okay. So kita orang pun tak naklah pergi panjang, cepat-cepatlah keluar daripada tempat tu, kawasan tu, dan kita orang pun teruskan perjalanan. Okay, macam yang bro tu cakap tadi, abang tu cakap okay, kita terus. Memang betul, alhamdulillah kita orang sampai di tempat yang abang tu bagi tahu. Memang betul pun dah ada parking lot apa semua, ada tepi tu ada laut apa semua. Okay, abang tu kata kita orang call balik abang tu. Abang tu kata masuk dalam lagi sikit. Kita orang pun masuk jumpa. Dah jumpa tu mak rasa lah pada hari yang kita orang ikut diorang tu ke Jogra, ada kita orang ada singgah tiga tempat. Dua ni macam bangunan atau istana kosong, istana lama, bangunan lama.
lama yang dah tinggal. Dan satu lagi kawasan di atas bukit lah, kalau korang tahu tempat tu banyak orang apa payung terjun apa semua kan, dekat apa tu, alah, dekat Jogra tu yang dekat atas bukit tu lah, apa tu yang apa tu, rumah api. First kita orang masuk dekat satu kawasan ni, kita orang tak dapat nak decide apa, makmal ke rumah ke istana ke apa ke. Cuma tu ada bagi tahu Zai, cuma Zai dah berapa tak berapa nak ingat lah, benda ni pun dah lama sangat kan. So lepas tu tempat tu kita orang explore dululah, kita orang pergi dulu tengok dulu yang biasa apa yang paranormal buat, diorang ni cara diorang bekerja apa semua kan. Macam biasa baca dulu apa-apa yang patut sebelum kita melangkah, dan yang penting tu niat kan. Okay, kita masuk dekat satu kawasan ni, alhamdulillah tu tak ada apa-apa. Okay, kita orang beralih arah ke satu rumah, ke satu bangunan yang satu lagi tu. Mulalah di situlah kejadiannya. Dah ready? Kita orang pun masuklah dalam satu kawasan tu. Okay, masuk ke rumah yang satu ni. Tiba-tiba angin tak tahu datang daripada mana. Angin tu macam dia lama, tapi dia dekat satu kawasan tu je, dekat satu pokok ni. Angin tu dekat satu pokok ni aje. Dan apa yang berlaku ni ada dalam rakaman lah tim ni. Cuma mak tak dapat nak bagi tahu korang sebab mak takut, sebab mak pun tak minta permission daripada diorang yang mak nak cerita tentang hal ni. Tapi apa yang mak cerita adalah pengalaman mak dan mereka, dan tak ada apa-apa tokoh tambah. Okay. Pokok tu bergoyang. Goyang-goyang-goyang dengan angin yang kuat tu. And then abang tu pun baca lah. Abang bro dan tim tu baca. Angin tu mula orang kata dia tak sekencang yang pada mula-mula yang kami sampai lah. Dia dah mula tu slow. And then lepas tu dia dah santai. Angin dah okey. So kita orang pun explore lah tempat tu, tengok semua sana sini apa semua kan. Perasaan tu macam biasalah guys, tempat-tempat gelap ni, sunyi ni kan, dia tak kira kat mana pun automatik lah kalau kita setting dalam kepala kita ni seram, dia akan jadi meremang lah guys. Cuba kalau korang ambil benda ni senpoi je lah, tempat biasa pun, tempat kosong pun, tapi jangan sesekali kita rasa macam kita confident lah kan, belagak pula sangat ke apa, terlepas cakap ke kan, jangan. Apa yang kita nak buat, itulah kita buat, dan jangan macam-macam. Nah, pesan daripada orang yang nak buat-buat paranormal ni. Okay, then done, habis di situ. Lepas tu, kita orang pergi ke Bukit Jogra yang ada rumah api tu. And then dah sampai dekat rumah api tu guys. Untuk korang yang pernah ke Jogra dan pernah ke atas tu, atas bukit tu, korang tahulah situasi dia macam mana. Tapi kami ni pergi ke situ pada waktu malam. Dah lah dengan tiba-tiba pula tadi dengan anginnya apa semua. And then di sini pula kita orang nampak macam yang selalu adalah dalam paranormal ni. Selalunya banyak lah rakaman-rakaman diorang yang menunjukkan daun. Daun tu dia hanya dia saja yang bergerak, teng-teng-teng-teng, padahal tak ada angin pun. Yes, itulah yang kami alami pada malam tu. Zai dan kawan-kawan mak alaminya, dan kami sendiri nampak lah memang ada daun yang bergoyang-goyang-goyang-goyang. Tapi kita fikir ni je lah kan, kita rasa macam yelah, diorang pun berzikir apa semua kan. So kita sebagai manusia ni pun haruslah bersikir dan berselawat kan. Begitu juga tumbuh-tumbuhan, sebab dia pun adalah ciptaan daripada Allah kan. So jadi abang tu buat kerja dia lah, shoot, ambil apa semua yang tadi semua ni. Kita orang pun teruskan perjalanan, dan kita orang teruskan perjalanan. Bila kita orang sampai ke satu yang macam tempat orang duduk menunggu, bukan macam bus stop, tapi bukan bus stop, orang tunggu untuk ambil payung terjun maybe untuk orang lepak-lepak kat atas bukit tu. Anjing bunyi
bunyi bising lah macam biasalah kan je kalau nampak orang dia mestilah bising kan. Marahlah tu apa kau buat malam-malam buta kat situ ha? Kau ni siapa ha? Tak kerti balik-balik tidur ke ha? Duli anjing tu malah hantar kau lah sana. Lepas tu kita orang berteruskan and then Zai dia bagi peluang untuk mengunci Ali. Benda ni soalnya Ali ni orang kata bukan kau menyeru ke kau memanggil ke tu tidak, yang itu dah lain macam dah tu ha, itu koja gila lah yang korang buat tu. Tapi kita orang ni just menguji nyali melihat kita orang punya apa dalaman kita orang kuat ke dan macam mana kita mengatasi suasana sunyi tu, macam mana kita merasai alam yang betul-betul kita tak tahu, kita tak nampak. Itu dia punya uji nyali lah pada ketika tu. Alhamdulillah lah Zai tak ada apa-apa pada malam tu. Saya dapat beruji nyali dengan salah seorang orang punya apa, team tu. Nyali dengan dia alhamdulillah dan tak ada apa-apa. So Zai dapat pengalaman tu. Terima kasih sangat-sangat pada team ni bagi Zai peluang tengok cara diorang bekerja apa semua. Okey lah. Dan kita orang decide nak balik lah. Dah semua dah settle kan. Kita orang pun decide nak balik. Masa balik tu tim ni jalan dulu dan kereta orang ikut di belakang eh. Kau pun faham je lah tim ni dia ni dah merata pergi dah dan dah biasa pun pergi kat mana-mana kan guys. So jadi tak macam mana semena-mena malam tu boleh pula sesat. Dia pusing ni. Kita orang kat belakang dah pening dah ni. Weh, betul ke ni? Ni lebih dahsyat daripada maps ni kan? Gitu. Lepas tu dia pusing. Then, bro yang kat depan tu, team yang kat depan tu, nampak ada brother seorang ni, apa, tahu orang kampung situ lah kan. Dia berjalan kat tepi tu dan tanya dia, bang, kita orang ni pada sini bang. Ni nak jalan keluar. Saya dah banyak kali dah dekat sini ni. Kenapa kita orang boleh tak jumpa jalan lagi eh? Bukan masuk ke dalam ni kan. Dia sekarang dengan orang kampung kat situ. And then ni pada kita orang sebenarnya masuk salah simpang. Ni apa tu, kita orang pun pelik lah. Padahal simpang yang bro tu cakap tu kita orang dah lalu pun. Tapi kita alih-alih dekat situ juga guys. So kita orang pun lepas borak dengan bro tu, kita orang jalan sikit ke depan. And then kita orang pun baca lah apa yang patut masing-masing semua apa semua. Ni kemudian tu tak lama lepas tu kita orang naik kereta, kita teruskan perjalanan. Kita orang jumpa jalan keluar kat mana kita orang berkumpul tadi. Lepas tu kita orang pun berpisah lah. Tim tu ada lagi lah dia orang nak buat dekat mana lagi. Dia orang teruskan dia orang punya explore kan dekat satu tempat lagi. And then kita orang pun nak balik. Masa tu pula dah lewat malam sangat. So kita orang pun balik lah. Kita orang bertiga ni. Dan nak beritahu itulah orang kata pengalaman Zai ikut satu tim ni buat diorang punya kerja dan dah tahu macam mana cara pekerjaan diorang ni dan macam mana peralatan-peralatan dan apa yang diorang gunakan. Pengalaman yang selalu kita tengok dalam paranormal ni semua, kalau ada rezeki yes, kita memang akan dapat rasa. Kita memang akan dapat rasa. Dan ada juga kita ikut tak ada apa-apa kan. Okey lah, just kau je explore je. Sebab siapa yang minat dalam bidang tu dia faham lah. Kerja diorang ni walaupun kita nampak kosong aje, buat apa lah kau pergi suruhan. Tapi kita ni ada minat yang tersendiri eh. Minat tu macam orang kata suka tengok alam ciptaan yang semula jadi ni. Macam orang kata dia rumah yang dah ada rumpai-rumpai yang melekat dekat dinding tu, tu seni tau bagi orang-orang yang jenis macam ni tau. Macam lepas tu akar-akar yang dah berpuluhan tahun yang melilit separuh daripada rumah. Ya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Memang cantik, seriously. Kalau orang yang betul-betul minat dengan benda-benda yang orang kata semula jadi ni, yang buatan daripada bumi kan, dia punya cantik tu macam mana. Memang kita tengok Allah Akbar, ni apa benda lah ni. Dah berkelunggung-kelunggung dengan ni daun-daun semua dah mencanak masuk dengan nyamuk semua kan. Itu lain orang, lain dia punya ni. Tapi orang yang sebegini, yang dalam paranormal ni, yang betul-betul serius, yang betul-betul orang kata dalam bidang ni, dia orang ada sensitivity benda-benda ni semua. So mak rasa seronok lah. Dapat tengok kan daun yang ketik-ketik dia seorang, dia yang bergerak kan.
bukan mustahil ya. Benda-benda macam tu, orang kata kun fayakun dengan izin Allah, dia menggoyanglah dia kan. Lepas tu dengan angin yang tiba-tiba kencang dekat satu buah pokok tu saja, tak tahulah maybe dia orang kata apa, kehadiran kita orang ke kan, dia kan macam tu, daun tu dengan angin-angin yang kuat kan. Okay, lepas tu itulah pengalaman kita orang. Lepas tu dengan sesatnya masa nak balik itu kan, benda yang selalu diorang lalu, diorang jalan, tiba-tiba jadi macam tak pernah jalan dan tak tahu jalan. Itulah dia pengalaman Mak. Masa Mak ikut satu tim ni ke Jogra. Okay. Terima kasih guys. Seram tak? Tak adalah seram kan. Cuma Mak nak bagi tahulah pengalaman-pengalaman yang Mak rasa masa tu dengan korang semua, benda-benda yang nampak depan mata, benda yang tiba-tiba yang kadang orang kata tak masuk akal pun ada. Tapi orang kata macam yelah, dah kehendak kan. So dia jadi, dia jadilah. Okay guys, terima kasih. Assalamualaikum. Ada masa lagi kita jumpa dan Mak cerita lagi pengalaman Mak. Suam-suam kuku menyeram. Okay guys, bye. Terima kasih.